syukur itu tiga rumusnya. Satu, ingat siapa yang memberi. Tentu dia Allah Rabbul Alamin yang memberi. Yang kedua, dijaga dan dirawat. Oke. Kita punya mobil, cuci, ganti olinya, bukan hanya dipakai aja, tapi dirawat. Yang ketiga, digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan orang yang memberi. Bang Daniel kasih saya baju. Ini contoh aja, ilustrasi. Saya pakai untuk ngepel lantai. Baju itu saya pakai untuk ngepel lantai. Ketika Bang Daniel lihat, sedih sih. Sedih, wah, baju saya nggak dikasih, nggak dipakai. Tapi ketika bajunya Bang Daniel saya pakai untuk apa? Kemana-mana. Untuk kemana-mana, dipakai, terus difoto. Oh, senang. Kira-kira kalau Bang Daniel nanti punya rezeki lagi, mau nggak ngasih lagi? Pasti. Saya yakin mau. Itulah konsep syukur. Kata Allah di Quran itu, kalau kamu bersyukur, aku pasti tambah.